SDN Sukamulya 2 terus berupaya untuk meningkatkan pendidikan di sekolahnya. Jelas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai bagi murid dan gurunya dan harus ditunjang oleh keharmonisan kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru, karena semua itu akan berdampak terhadap kualitas proses belajar mengajar. Dalam bincang-bincang dengan Ketum dan Sekjen LPI, Tipiko hal tersebut dikatakan Ade Andri, Kepala Sekolah SDN Sukamulya 2, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten, bersama awak media Palapa TV Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Lebih lanjut, Ade Andri memaparkan bahwa dirinya bertugas di SDN Sukamulya 2 baru 1 tahun lebih. Langkah awal yang ia lakukan untuk memajukan sekolah pihaknya lebih menitik beratkan terhadap pembenahan keharmonisan antara sesama guru tenaga pengajar dan kepala sekolah, dan kemudian langkah kedua pihaknya melakukan pemeliharaan perbaikan sarana dan pembelanjaan. Pengadaan ATK dan belanja jasa di sekolah SDN 2 Sukamulya yang dia pimpin. Di hadapan LPI Tipikor, Ade Andri menjelaskan bahwa sekarang ini SDN Sukamulya 2 kekurangan ruang kelas dan belum memiliki kantor kepala sekolah dan ruang guru. Saat ini kepala sekolah dan guru pengajar masih numpang memakai ruang kelas murid. Ade Andri berharap kepada instansi pemerintah terkait untuk segera mengucurkan bantuan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di SDN Sukamulya 2. Ari, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kameramen Anggi dan reporter Palapa TV RI Yan Sapta Nurdiansyah SE mengabarkan. Harmonisasi dulu antara kepala sekolah dengan para guru itu ada kerjasama yang baik. Yeah. Contoh dalam bidang kekeluarganya aja. Yeah. Nah baru tahap kedua, ini kan saya kan baru satu setahun pertama membina dulu, guru dulu Pak, dalam bidang administrasinya dulu. Nah yang kedua dari fisik. Yeah. Nah untuk fisik sekarang ini saya sudah dengan, ya kemarin, tahap kemarin itu alhamdulillah sudah dialokasikan untuk pemeliharaan dulu. Yeah. Nah kedepannya untuk tahap yang akan datang Pak, kan ini kan, ini belanja modal yang baru nih Pak, belanja modal yang kan sekarang. Yeah. Karena kemarin juga kami habis belanja modal itu hampir 20 lebih Pak. Yeah. Laptop aja 12.600 ya untuk belanja modal nih Pak. Yeah. Ditambah yang lainnya, bangku, kursi. Belanja jasa ada? Jasa ada Pak. Yeah. Ya, ditambah lagi yang kedua kami ini, pertama untuk kedepannya itu, ya minimal kami ini pingin misalnya ada ruangan baru. Karena ini Pak, oh, harapannya dulu, Pak. Harapan. Oh, iya, harapan iya, ini ya, harapan RKB, saya pribadi. RKB. RKB. Ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru. Terutama kan ini kan bukan ruang kelas Pak. Yeah. Ruang guru, ini ruang kelas. Oh. Ruang kelas. Jadi kantor, di sini belum punya ruangan Pak? Belum. Nah tapi alhamdulillah kemarin ada tembusan baru lagi ke saya dari dinas. Jadi alhamdulillah nanti saya bulan Agustus ini ada RKB baru. Amin. Berarti dari ngambilnya dari anggaran biaya tambahan ya Pak ya? Enggak, yang dari dana murni. Dari dana pusat katanya Pak, RKB-nya itu. Murni apa apa tambahan? Apa namanya itu perubahan? Iya. Kalau kan Ketum. Iya. Ketum itu menjaga ke lapangan Pak ya. Memang saya sempat hubungi ke beberapa sekolah Pak ya. Salah satunya SDN Sukamulya 2. Itu SDN Sukamulya 2 itu sangat kondusif Pak. Itu ya intinya Kecamatan Cikesik itu sangat mandiri Pak, intinya mandiri itu aman, tertib, terkendali. Jadi intinya tidak alergi ketika kedatangan wartawan ataupun LSM, dia itu tidak alergi Pak. Beda sama kecamatan yang lain, salah satu contoh Tegal Papa, jadi saja Pagelaran itu alergi Pak dengan wartawan, jadi saja kalau iya. Untuk oleh Kecamatan Cikesik saya angkat jempol Pak. Tanggapan kami sangat baik sekali Pak. Saya mengapresiasi kinerja kepala sekolah Ade Andri, di mana beliau bisa memanage sekolah dengan baik, baik itu memanage guru maupun dalam memanage pemeliharaan sekolah gitu Pak ya. Jadi intinya saya mengapresiasi kinerja.